Yap, meletup masih lagi ke udara. Ini adalah episod meletup yang ke-100. Ah. 100. Dan kita ada Stacey dan juga Muna. Ya, terima kasih kerana undang kita orang kat sini. Dan selamat hari yang episod yang ke-100. Terima kasih Stacey. Ah, macam mana? Jangan boleh please. Dia tengah sedih, dia tengah sedih, tengah sedih. Tak lama dia sedih, you sedih, tak sedih. Aku sedih untuk dia. Sedih tak? Biasa-biasa je. Masih biasa saja lah. Tapi kita introduce lah juga. Ini dia salah seorang pelajar Akademi Fantasia yang dah tersingkir, Muna. Tersingkir di EF tak bermakna tersingkir di dalam industri muzik ini, betul tak? Yes, betul. Tapi sebelum sebelum kita cerita tentang Muna, kita nak borak dengan Stacey dulu pasal single terbaru dia yang berjudul Patah. Ya, hari itu gila lah, hari itu gila lah. Kau semua benda yang macam mental tak betul lah. Gila lah, patah, macam mental breakdown, macam patah something. Kan, tak tahulah. Dia orang yang bagi. Dia yang bagi. Ambil je lah. Ambil. Lepas ni, ambil je lah. Dan patah ni tentang apa sebenarnya lagu? Patah tentang broken patah heart, broken hearted. And then macam kiranya macam yalah, kalau macam selalu ada boyfriend ke apa, patah hati lah kononnya. Kononnya. Macam tu. Usahlah lagu ni untuk ni patah. Tengah patah kot sekarang kan. Oh, dia sahaja bawa kau untuk dia. Lagu tema. Lagu tema kau ngaji. Dan nanti pada di penghujung rancangan kita ada music video eksklusif ditayangkan di meletak untuk untuk pertama kalinya. Music video patah ni. Tapi sekarang ni kita nak tengok carta meletup minggu ini. Roll it. Memang lain sikit minggu ni sebab lagu-lagu dan carta minggu ni diorang ambil sempena Hari Kopi Antarabangsa semalam. Kopi pun ada hari tau. Jadi Era FM telah memainkan lagu-lagu yang orang kata high energy. Tak kira tahun. Itu dia. Alright, kita balik kepada Muna balik. AF ni orang kata hanya di kita sebagai stepping stone untuk orang langkah dalam industri muzik. Jadi apa plan ni Mas Kiri selepas ni? Saya kalau boleh saya nak teruskan lagi usaha saya dalam bidang nyanyian sebab ini pun baru saya baru cemburu di bidang ni. Saya harap saya dapat kembangkan lagi saya punya usaha dalam bidang nyanyian dan juga kalau boleh nak bidang pengacaraan ke. Minat juga nak mengacara. Sebab ayah DJ. Ayah DJ pun orang kahwin. Okey, main duduk sini kat abang. DJ, aku mengacara, aku boleh DJ. Tapi sebenarnya muda lagi 20 tahun. 20 tahun. Eh, tapi nak tanya jugalah dengan awak. Masa awak diumumkan tersingkir malam hari tu. So macam awak rasa macam tak sepatutnya aku disingkirkan ke ataupun memang aku redha lah dengan ketentuan ilahi ke macam mana? Apa yang tapi betul tu. Saya lagi rasa redha sebab saya tahu ni semua undian penonton kan. Saya buat yang terbaik. So last pun end up pun kita tahu ramai yang ramai yang macam tak setuju dengan pemikiran. Tak puas hati sebenarnya. Tapi tak apalah Nabil. Itu orang kata adalah Allah has his plans. Kalau yang ini dia tak bagi, maybe there's something bigger in front of you. Is maybe a bumper or signboard. Okay, nak jadi pengacara kan? Okay, saya nak awak throw sekarang ni birthday meletup minggu ini. Okay, throw. Throw birthday meletup. Okay, dia belum dapat tangkap lagi. Okay, throw. Throw birthday meletup. Kau cakap throw birthday meletup. Birthday meletup minggu ini. Roll it. Mela Mika. Anak Nabi Ahmad. Siapa-siapa yang teringin anak macam mana boleh hubungi saya. Yang, saya gurau je. Sumpah, saya gurau je. Kau siap balik ni, kau tunggu lah kepala. Okey. Apa soalan gosip tadi? Okey, kita cerita pasal AF lah. AF. Ada situasi yang terjadi. Ada situasi yang terjadi ni bila situasi pertama. Bila ada juri-juri tetap kita yang mengatakan juri juri juara kita pekak. Dan ada luahan di Twitter oleh Stacey sendiri. Jadi mungkin sekali lagi nak jelaskan. Tak ada. Macam saya sendiri pun kalau dah diberi tanggungjawab tu untuk jadi juri juara, saya pun ada pendapat sendiri. Betul. So, saya tak akan macam based on apa yang diorang kritik, based on apa-apa. Saya dari diri saya sendiri yang apa yang saya. Itu kita punya personal opinion lah nak bagi berapa kan? Yes. Then bila saya dah bagi, I baru tahulah yang kat situ mungkin santap apa ke apa tak tahu. Kat rumah okey. Ke I punya telinga macam itulah. Sekarang tengok Facebook semua kata okey. Oh bukan telinga I. So okey nasib baik tempatlah. Tengok mungkin
Mungkin apalah sana ada kesilapan di sini. Yalah, I pun ada persoalan yang sama sama ada sound di sana dan di rumah ada berbeza dekat sana. Sebab bila ada kat rumah kadang-kadang okey, tapi kenapa ada orang daripada assistant cakap ada something wrong ke sana kan? Betul lah, itulah yang orang kata kadang-kadang kat situ kita ada masalah teknikal yang tak dapat nak dielakkan. Ha, tapi pada saya pula, saya percaya dengan setiap komen yang orang beri kat situ. Selain daripada peminat lah, saya percaya macam komen yang kalau macam Stacey bagi, juri-juri kita bagi, sebab dia orang dah berpengalaman dalam hal ni. Yes. So daripada segi mana pun there's something good about that in the situation over there. Yeah. Yang melainkan itulah penat, macam tu. Fikir ayat tu tadi. Yeah. Okay, apa pun kita nak tengok dulu Nabil. Kita nak rehat dulu. Masih lagi bersama mereka. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Malatop. Itu dia Nabil, episod ke-1 sudah pun sampai ke hujung rancangan. Ya ke? Yo. Dah sampai ke hujung dah? Belum lagi. Kau kenapa sedih sangat ni? Macam emo lah. I rasa ke 100 ni macam too big. Kan? Yelah, dalam tak sedar dah 100 kali aku jumpa si Lofa. Dalam tak sedar 67 kali dengan Stacey. Sebab kau pun antara regular customer. Muna alhamdulillah lah 100 kali the first time. Kan? Tapi Muna memang selalu layan meletup lah kat rumah. Selalu. Serius? Dengan family ke seorang-seorang diri? Dengan family tapi selalu seorang diri lah. Dah dia? Sama mak bapak kau tak suka aku ke? Tidur awal. Oh, dia tidur awal. Awal bapak dia tidur. Pukul 9 dah tidur ya makcik. Jom kita tengok 100 punya orang kata recap. On Malatop. Roll it! Aku sama tengok. Itu dia. Orang kata dalam gelak ketawa. Memang sesuai lah pengacara. Kalau ganti dah bukan meletup dah. Itu dia. Yang ada koleksi gelak yang Lofa tu yang I pass tadi, every time I gelak, I mesti tepuk tangan. Macam, aku macam kau, bapak kau suka orang kau pergi Sarkis daripada dulu. Okay, Stacey, one question okay, about your music video. Konsep kali ini, kalau gilalah ada konsep sendiri untuk Patah. Okey, konsep Patah ni kira macam Stacey belum pernah buat lagi. Konsep dia jalan cerita lah. Dia ada jalan cerita macam mana bercinta first. And then macam mana I ditinggalkan, I patah hati, macam itulah. Dan mungkinlah sedikit nasihat kepada adik kita Muna ni. Senior bagi nasihat dekat junior sikit. Macam mana nak terus move on. Takutnya tiba-tiba. Nasihat dia kena tahulah apa yang nak buat kat luar ni untuk jadi orang supaya orang akan ingat kita dan kita boleh berada dalam one of apa di industri ini. Harap-haraplah, good luck for you. Yeah, thank you. Alright, itu dia. Mungkin Muna pun ada. Muna dah duduk bertahan dalam AF selama berapa minggu? Empat minggu. Mungkin nak bagi terima kasih kepada yang undi Muna selama 4 minggu tu. Okey, terima kasih. Saya nak ucapkan pada pengundi-pengundi yang sedih juga undi saya. Saya pun tak tahu saya ada pengundi. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih dan saya harap semua lepas ni sokong saya lagi. Thank you, Stacey. Thank you, Muna. Good luck with your career. Dan kepada anda juga, kita nak terima kasih, Nabil. Kepada host-host lokasi meletup kita, Shaq, Shasha Alkred, Katniss, Jihan, Azrul. Tanpa kerjasama anda Ariel tak berjaya meletup ni. Betul. Ada yang tersebut. Nanti tengah satu pula. Ada yang tersebut. Terima kasih banyak kepada anda semua. Dan kepada anda yang terutamanya kena terus menyokong kami tanpa cemu. Dan jangan lupa, minggu depan ambil lagi. Jangan bukan setakat ini sahaja. Tak je. Dia tak habis kat 100 tau. Jangan minggu lepas kau pergi cari channel lain. Okey. Campaign same day as the US and UK. Yang menarik oleh Astro. Rancangan televisyen berseri antarabangsa seperti Downton Abbey, The Blacklist Season 2, The Voice Season 7, Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Season 2, The Walking Dead Season 5, Scandal, jangan buat, Season 4. Dan banyak lagi kini ditayangkan pada hari yang sama seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. See you next week, guys. Thank you so much. Good night. Assalamualaikum. Terima kasih. Yep, dan terima kasih kepada anda semua yang buat meletup trending. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita tutup Thank meletup so minggu much. Ini dengan music video Patah daripada Stacey. Assalamualaikum. Bye-bye. Congrats, Stacey. Thank you.